Sejumlah 100,000 pek makanan akan diagihkan kepada pelarian Syria di kawasan Al-Bab Azaz dan Idlib sepanjang Ramadan akan datang melalui misi bantuan Ramadan My Fund Action 2021 Iftar Istimewa Ummah dan Bantuan Ramadan untuk Syria. Ketua Pegawai Eksekutif My Fund Action Muhammad Afiq Muhammad Nazari berkata bantuan makanan itu akan disumbangkan dalam bentuk bakul makanan serta masakan panas kepada pelarian Syria sepanjang Ramadan. My Fund Action membiayai penuh sebuah kilang roti di Idlib yang dapat memberi makanan ruji harian kepada 5,000 pelarian Syria selain membina Masjid Al-Sabil di Al-Bab Syria. Secara keseluruhannya, My Fund Action menyasarkan sumbangan berjumlah 7.3 juta ringgit bagi dua projek itu, tetapi sumbangan yang diterima setakat ini baru mencecah 2.3 juta ringgit. Penempatan bagi rakyat Syria dan juga masjid sebagai tempat ibadah untuk mereka di Syria nanti. Jadi ada 4 different aspects yang kita akan fokuskan sewaktu kita dekat Syria nanti pada kali ini. Jadi seperti setiap tahun kami My Fund Action memang akan buat satu kempen yang dipanggil sebagai Special Iftar for Ummah yang kita akan bagi bantuan makanan kepada bukan sahaja rakyat di Syria tetapi juga beberapa negara lain seperti Mesir, Amerika, New Zealand, Jepun, Yaman, Indonesia dan Malaysia.